Mas, kita akan membahas mengenai cause and effect, yaitu sebab dan akibat. Pertama, kita akan membahas mengenai conjunction atau kata sambung. Conjunction membantu menggabungkan satu klausa dengan klausa lainnya. Subordinating conjunction atau kata sambung subordinat, yaitu because, since, dan if. Because artinya karena, since juga berarti karena, if artinya kalau. Jadi conjunction ini digunakan untuk atau digunakan dalam menjelaskan kalimat sebab akibat. Konjungsi subordinat selalu digunakan untuk memperkenalkan klausul dependent dan menyambungkannya dengan klausul independent. Di samping conjunction atau di samping kata sambung, beberapa frasa juga dapat digunakan dalam menjelaskan kalimat sebab dan akibat, seperti due to artinya akibat, kemudian result in artinya berimbas atau berefek pada, lead to juga artinya berimbas pada atau berefek pada, dan juga therefore, therefore artinya oleh karena itu. Conjunction atau kata sambung dan frase digunakan untuk perkenalkan sebab adalah contohnya seperti di bawah ini. Jadi kata sambung atau frase yang digunakan sebelum klausul. Jadi klausul ini maksudnya adalah kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat. Contohnya adalah commodity prices go up because full price rises. Artinya harga komoditas meningkat karena harga bahan bakar meningkat. Jadi because di sini itu diletakkan di depan klausul. Klausulnya adalah fuel price rises. Artinya harga bahan bakar naik. Itu adalah klausul karena terdiri atas subjek dan predikat. Subjeknya adalah harga bahan bakar dan predikatnya adalah naik. Kemudian contoh yang kedua, commodity prices go up since fuel price rises. Sama juga di sini, since artinya karena. Jadi harga komoditas naik karena harga bahan bakar naik. Kemudian contohnya ketiga, if fuel price rises, commodity prices also go up. Artinya, jika harga bahan bakar meningkat, harga komoditi juga meningkat. Nah, kemudian kita ke contoh yang kedua, yaitu conjunction atau frase yang diletakkan sebelum kata benda. Perhatikan di sini bahwa di sini adalah kata sambung yang diletakkan sebelum kata benda, sedangkan contoh di atasnya adalah kata sambung yang diletakkan sebelum klausul. Baik, kita masuk ke contoh. Commodity prices go up because of a rise in fuel price. Harga komoditas meningkat karena peningkatan pada harga bahan bakar. Perhatikan bahwa because of ini diikuti oleh kata benda, yaitu peningkatan. Jadi peningkatan ini merupakan kata benda karena bisa dihitung. Jadi sekali peningkatan, dua kali peningkatan, sedikit peningkatan, banyak peningkatan. Jadi ini peningkatan ini bisa dihitung. Maka dia dikatakan sebagai kata benda. Jadi perhatikan juga bahwa because of itu berbeda dengan because. Jadi because diikuti oleh klausul, because of diikuti oleh kata benda. Kemudian contoh yang kedua, commodity prices go up due to a rise in fuel price. Artinya sama juga, due to artinya adalah akibat. Jadi harga komoditas meningkat akibat peningkatan pada harga bahan bakar. Due to juga diikuti oleh kata benda, yaitu a rise, peningkatan. Kemudian berikutnya, conjunction, kata sambung dan frase yang digunakan untuk memperkenalkan atau menjelaskan efeknya. Jadi kita menjelaskan conjunction yang digunakan untuk menjelaskan sebab. Sekarang kita akan masuk ke kata sambung yang menjelaskan akibat. Contoh yang pertama adalah conjunction atau frase yang diletakkan sebelum klausul. Fuel price rises, therefore commodity prices go up.
harga bahan bakar meningkat, oleh karena itu harga komoditas meningkat. Jadi di sini commodity prices go up itu adalah akibatnya. Sebabnya adalah harga bahan bakar yang meningkat. Berikutnya, fuel price rises, consequently commodity prices go up. Jadi sama artinya, harga bahan bakar meningkat, akibatnya harga komoditas meningkat. Kemudian kata sambung atau frase yang diletakkan sebelum kata benda. Contohnya, fuel price rises result in a rise in commodity prices. Harga bahan bakar meningkat berakibat pada atau berimbas pada peningkatan pada harga komoditas. Jadi peningkatan di sini adalah kata benda, a rise. Kemudian fuel price rises leads to a rise in commodity prices. Harga bahan bakar meningkat berimbas pada peningkatan pada harga komoditas. Jadi result in dan leads to ini diikuti oleh kata benda, sedangkan therefore dan consequently diikuti oleh klausul. Pada praktis 1, kita dapat berlatih menggabungkan antara sebab dan akibat mempergunakan kata sambung yang diberikan di dalam kurung. Jadi silakan dimodifikasi struktur kalimat jika diperlukan. Saya berikan contoh nomor 1. Jadi successful marketing campaign artinya kampanye marketing yang sukses. Sales increase artinya peningkatan pada penjualan, dan kata sambung yang diberikan adalah because. Jadi di sini kita perlu mengidentifikasi dulu klausul mana yang merupakan klausul sebab dan klausul akibat. Di sini klausul sebabnya adalah kampanye marketing yang sukses itu menyebabkan peningkatan pada penjualan. Jadi kita sudah tahu cause-nya adalah successful marketing campaign dan efeknya adalah sales increase. Kemudian menggabungkannya dengan kata sambung because menjadi sales increase because the company implement successful marketing campaign. Jadi saya modifikasi strukturnya. Jadi saya tambahkan because the company implement successful marketing campaign, karena because diikuti oleh klausul. Sehingga klausul itu artinya adalah struktur kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat. Sehingga saya tambahkan subjeknya adalah the company dan predikatnya adalah implement, kemudian diikuti oleh objek yaitu successful marketing campaign. Jadi saya ulangi, kalimat yang benar menjadi sales increase because the company implements successful marketing campaign. Silakan dikerjakan sampai dengan nomor 10 dan dimodifikasi struktur kalimat jika memang diperlukan. Section berikutnya adalah section reading. Di sini kita dapat melatih kemampuan kita untuk membaca artikel dalam bahasa Inggris. Dan dalam topik ini diberikan artikel dengan judul The Weakening of Indonesian Rupiah Against US Dollar. Jadi pelemahan IDR atau rupiah terhadap dolar Amerika. Jadi kejadian ini adalah pada tahun 2018. Silakan dibaca artikel ini untuk kemudian dapat menjawab pertanyaan di halaman berikutnya. Pertanyaan pertama adalah, what was the cause of rupiah plunging value back in 1998? Jadi apa yang menjadi penyebab dari merosotnya nilai rupiah pada tahun 1998? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apa akibat apabila rupiah melemah terhadap dolar? Kemudian yang ketiga adalah, bagaimana penurunan nilai rupiah dapat berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Dijelaskan argumen Anda. Artikel yang kedua adalah US-China Trade War, How We Got Here. Jadi perang dagang antara Amerika dan China dan bagaimana kita bisa sampai di sini. Disilahkan dibaca artikel ini yang cukup menarik mengenai bagaimana perang dagang ini terjadi dan
bagaimana kemudian kedua negara melakukan tindakan balasan satu sama lainnya. Silahkan dibaca sebelum kita menjawab pertanyaan pada halaman berikutnya. Pertanyaan yang pertama adalah, how this trade war will affect the economy of both countries? Jadi bagaimana perang dagang ini dapat mempengaruhi perekonomian kedua negara? Kemudian pertanyaan yang kedua, how this trade war will affect Southeast Asian economy? Jadi bagaimana perang dagang ini berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara di Asia Tenggara? Kemudian section berikutnya kita akan membahas mengenai company performance atau kinerja perusahaan. Jadi silahkan dilihat contoh dari laporan kinerja perusahaan yang dijelaskan dalam format narasi di bawah. Kemudian Anda dapat menggarisbawahi kalimat atau klausul yang menjelaskan sebab dan akibat dan juga kata sambung yang digunakan dalam teks. Jadi artikel ini berjudul 2018 A Year of Achievements for Sahijaya International. Di tahun 2018 merupakan tahun pencapaian bagi Sahijaya International. Silahkan dibaca artikel ini, kemudian digarisbawahi kalimat-kalimat yang menjelaskan sebab dan akibat beserta kata sambung yang digunakan. Pada praktis 2, Anda dapat berlatih untuk melaporkan kinerja perusahaan Anda dalam periode tertentu menggunakan klausul sebab dan akibat beserta kata sambung yang tepat dalam pelaporan Anda. Bahasan berikutnya adalah conditional. Conditional sentence atau kalimat bersyarat digunakan untuk berspekulasi mengenai hal yang dapat terjadi, yaitu conditional tipe 1, hal yang mungkin dapat terjadi, conditional tipe 2, dan hal yang kita harapkan untuk terjadi tapi sudah tidak mungkin lagi, yaitu conditional tipe 3. Jadi kebanyakan kalimat conditional atau kalimat bersyarat mempergunakan kata sambung if, yaitu jika, untuk memperkenalkan klausul sebabnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai conditional tipe 1. Jadi conditional tipe 1 digunakan untuk menjelaskan situasi yang sangat nyata atau sangat mungkin terjadi. Jadi contohnya adalah if my boss comes to the office, I will ask for a pay raise. Jadi jika bos saya datang ke kantor, saya akan meminta kenaikan gaji. Jadi hal ini sangat mungkin terjadi karena si orang yang mengatakan ini masih bekerja di kantor dan bosnya masih akan datang ke kantor tersebut. Jadi situasi ini sangat mungkin terjadi. Kemudian yang kedua adalah if we invest in new technology, our production costs will go down. Apabila kita berinvestasi pada teknologi baru, biaya produksi kita akan menurun. Jadi hal ini juga sangat mungkin terjadi. Kemudian if we sell our company now, we will get rich. Ini juga sangat mungkin terjadi karena si pembicara kondisinya adalah memiliki perusahaan dan apabila dia menjualnya, dia sangat mungkin akan menjadi kaya. Jadi tipe 1 conditional ini polanya adalah if diikuti oleh simple present, kemudian diikuti oleh simple future. Jadi if artinya jika diikuti oleh simple present yang merupakan klausul sebabnya, kemudian simple future adalah klausul akibatnya. Kemudian kita ke tipe 2 conditional, yaitu tipe 2 conditional ini menjelaskan mengenai situasi yang tidak nyata atau situasi hypothetical, pengandaian. Jadi kemungkinannya sangat kecil terjadi, walaupun masih mungkin dapat terjadi. Jadi ada kemungkinan untuk dapat terjadi walaupun kecil. Contohnya adalah, if I spoke French, I would work in France. Jadi apabila saya dapat berbicara bahasa Perancis,
saya akan bekerja di Paris. Jadi faktanya adalah pembicara tidak mampu atau tidak bisa berbicara bahasa Prancis, namun ini masih memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa depan karena si pembicara mungkin saja dapat berlatih bahasa Prancis. Kurang lebih seperti itu. Jadi tipe 2 conditional ini adalah tipe kalimat bersyarat di mana kondisinya tidak nyata, namun masih mungkin dapat terjadi di masa depan, walaupun kemungkinannya kecil. Polanya adalah if diikuti oleh simple past, kemudian diikuti oleh subjek ditambah would dan verb. Contohnya adalah if I spoke French, jadi itu simple past. Kemudian subjek would dan verb I would work in France. Jadi polanya seperti itu untuk tipe 2 conditional. Berikutnya adalah kalimat conditional tipe 3. Kalimat conditional tipe 3 ini adalah kalimat yang menggambarkan situasi yang benar-benar sudah terjadi di masa lalu dan tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi membicarakan ini seperti membicarakan penyesalan atas hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak bisa diperbaiki lagi. Contoh kalimatnya adalah if they had invested the money wisely, they wouldn't have gone bankrupt. Artinya adalah apabila mereka menginvestasikan uangnya dengan lebih bijak, mereka tidak akan menjadi bangkrut. Di faktanya adalah mereka sudah bangkrut. Sehingga ini merupakan kalimat pengandaian yang betul-betul tidak mungkin menjadi kenyataan lagi karena sudah terjadi di masa lalu. Tidak bisa diperbaiki lagi. Kemudian contohnya kedua, if he had studied hard, he would have passed the exam. Ini apabila dia belajar lebih keras, dia akan dapat lulus ujian tersebut. Faktanya adalah he atau orang ini sudah gagal dalam ujiannya. Sehingga tidak ada yang bisa diperbaiki lagi dan tidak mungkin menjadi kenyataan lagi. Kemudian pada praktis 3, Anda dapat berlatih membuat kalimat conditional yang mendeskripsikan situasi Anda dan pengalaman Anda. Jadi dibuatkan dalam bentuk 3 conditional, yaitu conditional tipe 1 untuk menjelaskan situasi Anda yang sangat real atau mungkin terjadi. Kemudian conditional tipe 2 adalah menjelaskan situasi tentang Anda, di mana kemungkinannya sangat kecil untuk terjadi, tapi masih mungkin. Kemudian tipe 3, conditional, adalah menjelaskan situasi Anda, di mana situasi tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi, atau situasi di mana nasi sudah menjadi bubur. Kurang lebih seperti itu. Silakan Anda mengerjakan praktis 3 ini. Section berikutnya adalah business scenario. Jadi bisnis itu melibatkan kegiatan forecasting atau peramalan dan kegiatan planning atau perencanaan untuk periode kedepannya. Jadi perencanaan dapat berupa perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Pada aktivitas ini, manajemen mengajukan beberapa skenario bisnis sebagai alternatif strategi untuk dapat dipilih. Skenario bisnis melibatkan tahapan yang kompleks, dimulai dari mengidentifikasi permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan terhadap lingkungan bisnis, kemudian diikuti oleh penentuan tujuan yang ingin dicapai, kemudian diikuti oleh penetapan peran, tanggung jawab, dan juga indikator kinerja bagi setiap orang-orang yang terlibat dalam organisasi atau perusahaan. Dan kemudian melakukan evaluasi dalam prosesnya apabila diperlukan. Pada section ini kita akan berlatih untuk membuat skenario bisnis atau rangkuman dari skenario bisnis mempergunakan kalimat conditional. Jadi silakan Anda membaca artikel di bawah ini mengenai rangkuman dari skenario bisnis. Judulnya adalah Think Globally, Act Locally. Di dalam rangkuman ini dijelaskan bahwa
suatu produk biskuit yang gagal atau kurang mampu menghasilkan penjualan yang diharapkan saat memasuki suatu pasar baru. Kemudian manajemen mengajukan beberapa strategi untuk memodifikasi produk biskuitnya sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Jadi, dalam menjelaskan rangkuman dari skenario bisnis, umumnya tipe kondisional yang dipergunakan adalah kondisional tipe 1, di mana kondisi tersebut masih sangat mungkin terjadi. Silakan dibaca dengan lebih mendetail dan perhatikan kalimat-kalimat kondisional yang digunakan dalam menjelaskan skenario bisnis. Pada praktis 4, Anda dapat berlatih membuat skenario bisnis dengan mengajukan beberapa skenario bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan tempat Anda bekerja. Gunakanlah kalimat conditional dalam proposal Anda.